Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Kali ini gue mau tes tim Eropa Biru ya teman-teman. Jadi meskipun belum full Eropa Biru, cuman setidaknya gue pengen tahu Schneider Biru itu kalau di dalam kotak penalti itu shootnya totalnya berapa teman-teman. Jadi prediksi gue sih mungkin bisa 25 ribuan ya teman-teman ya. Itu udah gitu gue pakai tim skillnya itu full buff itu Eropa Biru. Jadi plus 43% teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, muka-muka lawannya bukan bot ya teman-teman ya. Karena kalau lawan bot nggak seru. Udah gitu kalau ketemu Sultan Ijo, gue pasti berantakan. Karena biru gue nih masih culun-culun semua ya teman-teman. Skillnya itu di bawah S10 semua. Kecuali kiper itu Salinas, karena gue nggak punya kiper Eropa Biru, karena kiper Eropa Biru tuh cuman Muller sama Zino. Apa tadi nggak perhatiin lagi gue. Oke lah, waduh bahaya nih. Awas, aduh, ada Levin intercept ya. Ini Levin intercept 70% ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya banget ini interceptnya, tapi intercept doang sih. Ada shoot ini ya. Dicolok skill shoot dari Victorino Ijo ya kalau nggak salah ya. Waduh, di dribble nggak lewat tapi. Waduh, bego. Halo. Wait. Waduh, panik. Ada Tsubasa Super DF. Makenai, ikso. Waduh, gede banget ya Hino-nya, gila. Ikkini semeru zo. Ikusu. そんな dikit lagi double power. Yalah, kita cobalah. Oke, ini Salinasnya agak lemah ya teman-teman ya, karena nggak dapet buff South America sama biru yang full minimal 30. Ini karena buffnya Eropa, jadi cuma dapat berapa itu 13 tambah 10 23%. Aduh, Levinnya. Kipernya Muller lagi ya. Aduh, gimana dibolinnya nih. Masih kecil-kecil skillnya. Eh,
kayak di luar kotak penalti aja 20.000 ya teman-teman ya. Kalau di dalam menurut prediksi gue sih kayaknya 23.000-an. Wow, banyak juga buffnya. Shōri no megami wa ore tachi ni hohoenda yō da ze. Iku zo Napoleon. Iku zo Napoleon. France Paris Eiffel kōgeki da. Ya, kita coba. Kore ga ore no slider shoot da. Ukete tatsu. Wih, lucu ya bajunya ya. Halloween. Waduh, lawannya 80. Gila. Berat tuh. Makenai, shōbu da. Di shoot aja. Oke, kalau teman-teman punya Tsubasa Dream Festival ini, Tsubasa Super Dev ini, kalau punya dupe itu dicolok skill shootnya ke Tsubasa yang lain ya teman-teman ya. GG banget teman-teman. Jadi contohnya dicolok ke Nanbasa itu gila banget. Bisa shoot dari jauh. Momentumnya juga gede lagi, tapi stamina nya juga gede memang. Aduh. Aduh, Snyder gua nih gimana nih, belum dapat bola dari tadi. Aduh. Nah, offside tuh. Auto intercept. Oke lah, kita coba shoot deh. Kalau gua one tuh abis gua. Ini shoot aja kalau dia gede ya, buffnya dia bisa nangkep shoot gua loh. Aduh, kena. Gila, mulernya masih banyak energinya. Wah, gila. HA-nya nyala tuh ya, teman-teman ya. Senna kozaiku ore ni wa tsuyou shinai. Oke, Snyder. Keeping fire. Oke. Keren ya animasinya ya. Diumpankan langsung di shoot jedar. Gila. Ya dong, jangan full power dong. Wah, dipukul gila. Wah, gila. Dilepas ya. Gila, padahal cuma S1 loh. Kuri wa ore ni makasete oke. Koi, shōbu da. Ube wa ageta na, Tsubasa. Roberto to sakka o suru no wa hontou ni tanoshii yo. Roberto. Ayo, ayo, ayo.
Ayo lu kena lu. Ngapain lu? Yoshikoi. Yoshikoi. Shoubu da. Loh. Gak bakal dapet lu. Mau ngapain? Mau nge-shoot pas ini. Waduh. Rainbow lagi. Kacau nih. Sep. Waduh gak kena. Sial. Dia gitu dong. Yoku mite oke. Kore ga ore no saikyou no shuto da. S13. Oke, coba tahu dapat tuh. Ya dong, Salinas. Yoshi. Aikito, minna. Ore ni tomerarenai shuto nado nai. Salinas. Oh, dapat lu Salinas ya. Udah capek-capek Wantu. Ketangkep. Oke, kita balas. Kone no aru tokoro. Oke, kita shoot dulu sekali. Wah, gila, tahu aja. Yasha, ikuzo. Shineru. Tahu aja deh. Fire. Sial. よし。よし。よし、来い。 よし、行くぞ、ピエール。エッフェル攻撃に死角はない。よし。フランスパリエッフェル攻撃だ。それ。勝負だ。骨のあるところを見せてくれたい。 Susah ya, ini Shredder kayaknya mesti gua colok. Apa ya, dribblenya mesti gua naikin ya. One two ya, Germanic combination. Gua kurang Sester sih. Eh, Sester. Margus. Ntar deh, abis ini gua naikin Margus deh. Gua naikin Margus, bisa baru bisa one two ya. Karena susah juga ya teman-teman ya. Karena pasif dia itu penalti area master. Sedangkan ngelewatin musuhnya caranya cuma dribble. Wah, gila. Keren juga orang ini. ドリブルってのはこうやるんだ。 行くぞ。よし、来い。これが俺のスライダーシュートだ。行くぞ。行くぞ。 Oh, galvannya di kiri ya, di puter. Gentil. あれ。
せえ。俺様はまだまだ元気だぜ。俺うわっ、あーどうだ、あっ、どうだ、ね、うん、ウィー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 、takut. Oke. Aduh, kalau ada Germanic combination bisa nih harusnya tuh. Kalau botak penalti. Oke, tendangan terakhir nih. Nggak jempol sih. Ah. Lumayan ya teman-teman ya, dari di luar kotak penalti aja 23.000 loh Schneider. Berarti di dalam kurang lebih 25.000 ya. Oke, penalti, ayo gercep. Wait, dapet ya. Ya, kesana dia. Oke teman-teman, info untuk Dreamfest-nya belum ada ya hari ini teman-teman. Mungkin besok atau nggak lusa ya teman-teman. Baru keluar update-annya teman-teman. Oke, musuhnya kabur. Stres ya teman-teman ya. Dua shoot pertama udah gagal ya, udah males dia. Oke, kita daily gacha teman-teman, kita ngeteng. Oh ya, sekalian nanti gue buka ini juga teman-teman, yang SR Plus dari event. Oke, kita coba yang free dulu. Kita coba free. Satu burungnya. Oke, Schneider. Tahu nih dapat Muller ya enggak? Sep. Waduh, burungnya satu ngasih bulu. Waduh, Kaiser ya. Kaiser Belanda. Mini Dreamfest ini part 2, ada Levin, ada Rivaul, ada Pierre. Jadi kalau teman-teman mungkin yang butuh ketiganya itu, teman-teman boleh aja sih gacha. Kalau gua sih gua udah punya semua ya teman-teman. Rate nya juga 5 ya, 5% ya teman-teman. Oke, ini PHP ini namanya. Ini namanya PHP.
行くぞ翼くん。うん、ジャケ君。行け。なにけ。Biasanya kalau Ike Ganbate tuh baru mak dapet ya teman-teman ya. Oke yang ini ya gua buka teman-teman. Langsung aja lah kita langsung multi biar cepet teman-teman. Gua belum punya Alberto. Alberto merah. Lumayan ya teman-teman ya Alberto merah ya. Gede juga bloknya. Sup. Wah. Gak ada burung. Iku ze tsubasa. Hoi, Kyuga kun. Ike. Ike, tsubasa. Aduh, Roberto Ike ya. Berhasil. Masih ada gak ya? Oke. Segitu ya video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.